Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Coki Cungkring Jalan-Jalan. Jatuh. Kali ini kita lagi mau makan siang ceritanya. Gimana ya, aku lapar banget ya kak. Masa? Iya, kamu tiap siang. Jam lapar. Seminggu gak makan ya. Punya rekomendasi makanan terenak gak? Yang murah, yang enak. Ada, makanya ini kamu ajak ke sini. Di mana itu? Itu di nasi liwetnya Mbak Tuti. Itu tepatnya ada di Jalan Berobahan Selatan nomor 126. Di sini tuh spesialis nasi liwet. Nasi liwet. Banyak banget macamnya. Ada apa aja? Salah satunya ada Trimedan. Ada nasi liwet ayam laos juga ada. Pokoknya banyak menu, nanti kita lihat ya di dalam isinya apa aja. Oke. Dan tentunya harganya cocok meo. Gitu. Betul? Langsung aja, aku udah lapar. Langsung. Jadi terus saksikan kami di Jalan-Jalan. Udah lapar banget, Kak. Untuk mendatang. Sabar, Kak. Karena semua itu butuh proses. Jadi nggak instan. Apa sih? Karena sesuatu yang instan itu hasilnya nggak akan bagus. Sudah, harus cepet-cepet. Lapar banget. Oke guys, ini sekarang kita udah dapet menunya. Di sini kita pesen ada 3 menu. Itu aku pesen yang ada nasi liwet teri Medan sama yang ayam apa ini kak namanya? Ayam goreng. Ayam kremes. Ada ayam kremes gitu. Dan ini harganya itu Rp12.000. Itu udah pakai komplit banget. Ada pakai ayam, ada pakai tempe, ada tahu, sambal, lalapan. Itu murah banget dan ada nasi liwet ya. Terus kali tadi ini sebenarnya yang teri Medan, cuma karena Kak Coki tuh nggak suka teri kayak gitu, jadinya terinya aku minta tuh. Kepala terinya dari Medan. Dari Medan. Oke. Kita coba rasanya kayak gimana? Oke. Langsung lapar aja. Kita coba rasanya kayak gimana? Dilihat di apa tuh namanya? Tekstur? Bukan tekstur. Pokoknya kalau dilihat secara visual kayak gini itu kayaknya sih menggoda untuk enak. Makan ya. Iya. Betul sekali ya. Saya akan coba. Kamu pakai ayam kasih. Oke, kita coba. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget. Lapar dapat makanan. Kalau nasi tak sama semua ya rasanya? Samanya sama ya? Sama. Kalau nasi lewat semua ini rasanya gurih banget kalau dari nasinya. Terus ada aroma bumbunya itu. Kerasa ya. Berasa. Ini pasti pakai apa? Pakai santannya juga banyak Kak. Gurih kayak gini. Ya kan? Terus kayak ada aroma daun-daun jeruk gitu enggak sih? Iya. Dicampur sama teri Medan. Kita campur. Terinya beda ya. Campur ya. Nasi liwet campur sama teri Medan. Sama ayam dicocol pakai sambel. Sambelnya beda enggak sih? Kasih. Kalau sambel kayaknya aku belum nyoba sih. Terus kita campur sama tempe, tahu, lalapan. Kita campur jadi satu. Ini sama sambelnya apa beda? Kok kasih 2? Sama kok. Sama. Gue pengen pedes. Kalau kata Fruit Vogel tuh kayak gini, Kak. Sumpah ini enak banget, bikin aku pengen mati kayak gitu. Aja lah. Sambal enak ya? Kalau sambalnya sendiri itu nggak terlalu pedes ya. Jadi standar halus, aja. Tapi enak. Ini nggak nyesel jauh-jauh kita kesini mau makan siang di sini. Ketemu tempat enak di sini. Tadi nyari-nyari nggak ketemu. Dapatnya di sini. Murah, enak, baru. Itu aja aku dapat recommended. Kok dapat recommended? Ini di mana, Mbak? Tempatnya? Ini ada di Jalan Berobahan nomor 126. Itu enggak jauh dari belakang S Hardware. Apa? Dulunya belakang Sri Ratu. Dulunya S Hardware. Kan? Sekarang ya. Udah ganti. Emang apa? S Hardware. Gampang banget dicari kok.
Terus buat kalian yang mager di rumah, mager mau kemana-mana tapi kalian lapar, terus nggak kepengen kecewa rasanya, kalian bisa buka aplikasi Gojek. Gojek itu ada di GoFood. Cari aja nasi liwet Mbak Tuti, itu ada di situ. Kalian udah tinggal pilih di situ, menunya udah komplit. Sebenarnya ada juga di GrabFood, cuma masih dalam proses ya, karena ada trouble sama akunnya, jadi belum bisa dibuka. Jadi sementara kalian kalau mau order ini bisa lewat GrabFood. Cuma tadi nasi liwet Mbak Tuti. Mbak Tuti. Perubahan. Biar gampang nyarinya di belakang RRI Purwokerto. Aroma. Toko roti. Toko. RRI Purwokerto, S Hardware, Aroma, kita tunggu endorse-nya. Karena kita sebut di sini. Guys, buat kalian yang mau ada acara, mungkin ada acara arisan, acara ulang tahun, atau kalian mau ada acara syukuran segala macam yang butuh nasi bok nih. Ini bisa banget jadi alternatif buat kalian. Dengan menu semurah ini, seenak ini, itu kalau misal kalian pesen, bisa dengan harga Rp12.000 itu udah pakai box. Itu promo. Dan itu promosi hanya sampai akhir tahun. Jadi untuk harga normal itu sebenarnya Rp13.000 per box. Dan boxnya itu sekece ini, guys. Ini beda dari kayak nasi box kayak biasanya tuh. Buat kalian yang pengen order, langsung aja kontak ke nomor WA di bawah ini. Di atas ini atau enggak IG Bunda Fatma atau ini? Bisa order langsung ya di sini. Tetap ya, kita numpang promo, ada dapur Bunda Faza, ada coki cungkring, ada cangkir pink juga di sini. Dan ada cangkir pink. Iya, lihat nih ya. Dan itu enggak ada minimal order ya? Ada minimal order enggak? Dan itu enggak ada minimal order, guys. Ini sebenarnya sih aku pengen ngobrol banyak sama ownernya, cuma karena ownernya itu malu-malu, jadinya ya sudah, ordernya cukup di belakang layar aja. Oke, pemirsa, ini udah kedatangan ibu Tuti. Siapa? Tuti. Yang punya usaha ini ya. Iya. Mbak Tuti. Iya, masih Mbak. Oke, ibu, ini terima kasih banget. Kita bisa mencicipi nasi liwet seenak ini, semaknyus ini. Cuma apalagi ditambah sama Teri Jana Teri Medan, yang katanya Kak Coki itu matanya keluar. Lebih kelihatan daripada Terinya Pulau Jawa. Itu terus kalau semisal ditambah sama segambreng lalapan, mungkin ada terong, ada ya kacang panjang gitu, itu bakalan lebih nyus lagi. Terong itu yang kecil-kecil ya. Iya, ya, suka. Iya. Dan pete. Aduh, Ma. Oh iya. Tadi sebenarnya hari itu sebenarnya. Kemarin enggak ada. Tadi tak tunggu-tunggu ini enggak ada pete lewat ya. Enggak ditawarin juga. Belum. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Semoga usahanya tambah lancar ke depannya. Laris terus. Pesenannya Amin. Melimpah. Iya, pesenannya melimpah ruah setiap Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sudah cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya biar kalian selalu update dengan dunia perkulineran. Perkulineran. Khususnya di Purwokerto dan sekitarnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.